Saudara dan saudari, percaya atau tidak, hidup kita senantiasa penuh dengan kesibukan. Dan perkataan sibuk ini sering kita dengar, ya, diutarakan setiap hari. Sebagai contoh, kenapa kau tidak datang ke musyawarah hari ini? Sibuk. Kenapa kau tidak datang ke rosari hari ini? Sibuk. Karena bapak tidak pergi sembahyang hari Minggu ini, sibuk. Semua sibuk. Kan? Sebab itulah alasannya paling terbaik. Ya, bila kau mengatakan sibuk, orang pun paham. Ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, saudara-saudari, sebagai seorang ayah atau ibu yang bekerja, ya, sama dalam sektor kerajaan, ya, swasta, ataupun office sendiri, office kepegatan, office pokok kelapa sawit, siapa yang ada office-office itu, kamu awal, ya, awal pagi sudah mau pergi kerja. Bagi ibu yang tidak bekerja, tetapi sibuk dengan kerja-kerja domestik, ya, kerja-kerja rumah, awal lagi bangun, ya, sudah datang meeting, pak sudah di dapur, tahu apa yang ditotok, apa yang ras-ras kemudian itu dia masak, kan, untuk anak-anak, ya, cuci piring, yang karena makan, ya, karena guna semalam tapi tidak pernah cuci piring. Gelas-gelas yang kena guna semalam tapi kena buang, dan menjadi kebiasaan kita selepas makan, ya, terus buang tisu mama yang kena seru, ya, ataupun orang yang tua yang kena seru, ya, sering berlaku. Ibu masih setia apa itu baju anak-anak, ya, macam sekarang saya heran, ya, ibu yang mereka baju anak-anak, ibu yang kasih sedia baju anak-anak, ibu yang kasih pakai baju anak-anak, aduh ini dulu. Seringkan kita yang pergi dulu, mana ada begitu, ya. Semua kita buat sendiri. Walaupun dulu tidak terikat, tidak pala, kan. Tapi sekarang tidak terikat, ibu semua yang buat, ya. Ibu semua yang kasih pakai kasur, ya. Ibu semua yang kasih pakai kasur. Anda tahu apa yang berlaku anak-anak sekarang, ya. Saya ingat saudara-saudari, waktu kami mengadakan ini beberapa tahun yang lalu, ini aktiviti belia. Saya terkejut. Ini anak kan, ini belia yang sudah menjangkau umur 18. Tetapi semua diurus ibu dia, baju dia, mama dia, dia. Sampai di SYD, buka itu 3-in-1 pun tidak pandai. 3-in-1. Tidak pandai buka, sebab segala-galanya diurus oleh ibu bapaknya, ya. Jadi saya harap janganlah kamu sampai 3-in-1 pun tidak pandai buka, belia-belia ini. Jadi kalau kita lihat saudara-saudari, ya, masih bukan itu senantiasa. Begitu juga dengan budak-budak sekolah, ya, murid-murid sekolah awal pagi sudah bangun, ya. Kalau tidak mau bangun pun mama pergi tendang dulu baru bangun. Begitu. Karena tarik telingan dulu baru bangun, kan? Ini awal pagi sudah kamu pergi sekolah, ya. Dan kamu kembali daripada kerja, ya, sudah penat-penat, istirahat malam lagi. Kalau ada kerja sekolah itu sambung kerja sekolah, kasih siap kerja rumah. Kalau tidak awal pagi sekolah meniru kawan, kan? Nah, masih siap kayak temen semalam. Beli rumah. Nanti saya belanja ke sana nanti. Biasa itu melakukan. Saya ingat juga time-time sekolah dulu. Ya. Kadang-kadang melakukan begitu. Ya. Kalau kau apa itu sibuk, kadang-kadang lupa kerja sekolah. Ya. Begitu juga ibu bapak, ya. Balik buat kerja office dan selesai semua apa yang kita buat, kita FB. Ya. Lalu 8, 9 siap. FB sampai 21. Saya tahu, tapi kadang-kadang saya buka FB, kan? Saya beli nampak apa yang mau. Saya kenal, kan? Jadi
Nah, kita lihat saudara-saudari ya, selalu kita mengatakan ya, perkataan ya, sibuk-sibuk itu, tapi sebenarnya ada masalah, tapi kita yang sendiri tidak mau mencari masalah, tidak mau membuat masalah ya. Jadi ujung-ujung ya, kita hanya mau masalah yang memberi faedah kepada kita. Kalau tidak memberi faedah kepada kita, selalu kita gunakan perkataan sibuk. Jadi ujung-ujung minggu apa yang kita buat ya, kalau tidak ada kerja-kerja tambahan ya, mungkin nah, di dalam masa kita banyak lagi jemputan, jemputan arwah, jemputan kawin, jemputan tiket, jemputan birthday, nah, macam-macam jemputan lagi kan. Nah, pun sibuk juga kita ingin melayani jemputan-jemputan itu kan. Sehingga saudara dan saudari, kalau kita lihat ya, seolah-olah kita ya, karena kesibukan-kesibukan itu, seolah-olah kita tidak ada lagi masa hening. Kita tidak ada lagi masa apa itu untuk Tuhan, untuk berdoa. Ya, kalaupun mungkin ada masa, hari itu saja kan bagi sembahyang. Ya, kalau doa-doa harian tidak sudah. Ya, dan mungkin juga kadang-kadang kita justify diri kita ya, bilang, oh saya ikut di gereja pak, Tuhan juga paham, saya punya pelayanan pun saya punya doa. Mana boleh begitu kan? Pelayanan adalah pelayanan, kerja adalah kerja, doa adalah doa ya. Jadi kita sering mencari alasan. Dan mungkin hari Minggu saudara-saudari kita mengambil juga kesempatan bagi sembahyang ya. Tapi apa yang berlaku, kadang-kadang kita pergi sembahyang pun misa pukul 8 kita datang lambat-lambat, sedangkan padahal sudah mulai dalam nama Bapa, oh kamu sibuk mencari-cari kaki. Ataupun ada yang datang sudah pembacaan, sudah dia sudah gemis pembacaan kedua, pembacaan pertama, malah semua pembacaan dia gemis, dia datang sudah lupa. Sama sudah khutbah, terus dihilang ya apa khutbah itu, sebab dia tidak mendengar apa pembacaan pertama, yang kedua dan ketiga. Dan ada juga yang datang tapi waktu collection sudah, ya, dia sengaja dia mau escape itu collection, apa-apa mungkin takut kena pungutan kan, ya, ada juga begitu. Ya. Dan ada yang ya, di dalam gereja pun disibuk, ya, SMS. Balik-balik di jam, panjang komunis pada iya gitu kan, balik-balik di handphone kan, balik-balik di handphone beberapa menit, balik-balik di handphone kenapa ada SMS kan? SMS liar, SMS panggilan, SMS arah, macam-macam karena kita berada di dalam gereja ya. Dan ini kerap berlaku di dalam kehidupan kita yang sering kita gagal ya, saudara-saudari atasi ya, gagal kita itu awal karena ia seolah-olah menjadi satu kebiasaan ya, satu budaya di dalam diri kita di mana kita tidak lagi melihat ia satu apa itu kelemahan ya, satu kesilapan ya, karena kita ya, tidak peka lagi apa yang berlaku dalam diri kita karena kita sering ya disibukkan. Ya. Jadi hari ini saudara-saudari kita diingatkan ya bahwa Tuhan sebenarnya ya senantiasa ya memberikan yang terbaik kepada kita. Ya. Tuhan senantiasa menghendaki agar kita ya melakukan yang terbaik. Ada kepenuhan di dalam hidup, ya ada kepuasan di dalam hidup. Nah, dan bagaimana agar kita dapat kepuasan, kepenuhan, kegembiraan di dalam hidup itu bukannya seperti yang dijanjikan oleh dunia. Kalau kita lihat di dalam pembacaan Injil pada hari ini, Yesus mengatakan 7 kali tentang dunia, 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 dunia. Nah, apa yang coba disampaikan oleh pengkhotbah Yohanes di dalam Injil ini, dia melihat dunia ini adalah satu atau satu sifat atau satu kehidupan yang selalu menentang Tuhan.
Tuhan. Jadi itu sebab dunia itu ditekankan dalam Injil pada hari ini. Ya. Di mana kita sering ya disibukkan, dilalaikan karena dunia. Dan apakah dunia itu saudara-saudari yang sentiasa membesongkan kita, sentiasa menyesatkan kita, ya, sentiasa membawa kita ya, ke jalan yang tidak benar, pentingkan diri sendiri. Ya. Tidak ada kerendahan hati, ya. Tidak ada keadilan, tidak ada cinta kasih, tidak ada keprimanusiaan, ya. Rasuah, ya. Keserenokan dunia. Sikap tidak mau mengampuni, kebencian, dan inilah sikap-sikap ya dunia yang menentang Allah, yang membawa kita selalu terpesona. Jadi hari ini di dalam merayakan hari komunikasi sedunia ini, sekali lagi Bapak Suci membawa kita ke landasan yang betul, membawa kita ke landasan akar umbi kehidupan kita seorang Kristen. Begitu juga di dalam pembacaan-pembacaan hari ini, di mana membawa kita mengutamakan ya, hidup doa. Ya. Kenapa harus hidup doa, saudara dan saudari? Sebab kalau kita lihat apapun ciptaan-ciptaan sains, ya, teknologi yang modern, tidak ada komunikasi yang canggih yang boleh kita berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada sistem komunikasi saudara-saudari kecuali apa yang dikatakan oleh Bapa Suci kita di dalam diaunya surat Apostolik ini, dan seperti apa yang kita dengar di dalam pembacaan-pembacaan hari ini, mengutamakan, memanggil kita untuk membudayakan hidup doa ini, mengutamakan hidup doa ini. Kenapa hidup doa, saudara-saudari? Sebab doalah yang komunikasi, yang perhubungan yang sangat yang penting, yang begitu intim sekali, yang dapat membawa kita membina relasi dengan Tuhan, membina relasi yang akrab dengan Tuhan. Melalui doalah, saudara-saudari, kita dapat meneguhkan iman kita. Melalui doa, ya, kita mampu memperoleh kebijaksanaan di dalam hidup kita. Melalui doa kita mampu meneguhkan ya iman kita, ya, hidup kita melawan segala ya keserenokan, kegelapan ya yang dijanjikan ya, yang diberikan ya oleh dunia, yang membawa kita terpesong ya ke arah ke jalan yang benar. Kalau kita lihat di dalam pembacaan pada hari ini, saudara-saudari, dalam pembacaan pertama dan pembacaan Injil, jelas sekali dalam pembacaan Injil Yesus ya mengingatkan kita begitu pentingnya doa. Yesus di dalam amanat yang terakhirnya dengan murid-muridnya sebelum dia melalui sengsara, kita lihat dalam Injil hari ini, sebelum berpisahannya ya, sebelum dia melalui kesengsaraan hidupnya itu, dia ya hidup di dalam doa, ya, dia mengutamakan doa, dia berdoa mempersiapkan dirinya untuk menerima saat-saat itu. Dan dalam doanya juga dia tidak lupa, saudara-saudari, dia mendoakan tiga perkara yang sangat penting bagi kita. Pertama, dia mendoakan agar kita senantiasa bersatu. Seperti dia dan Bapa bersatu, dia juga mendoakan agar kita juga bersatu dengan dia dan Bapa. Dan perkara kedua, saudara-saudari, dia berdoa ya, agar kita dilindungi, ya, dijauhkan daripada segala yang jahat. Dan yang ketiga, dia berdoa agar kita senantiasa hidup di dalam kekudusan. Sebab bila saudara-saudari dapat hidup di dalam kekudusan, ini yang membolehkan kita ya, hidup di dalam kebahagiaan, hidup berlandaskan apa yang Tuhan inginkan selalu dalam kehidupan kita. Dan kita lihat juga di dalam pembacaan pertama, nah bagaimana rasul-rasul itu ya, murid-murid
pilihan. Sebab 12 rasul itu yang satu sudah tiada, ya. Yudas telah jatuh, ya, dengan pembacaan Injil hari ini. Dia telah hilang, ya. Dan mereka tidak lagi lengkap sebab Allah, ya, Yesus mau 12 umur itu, ya. Maka mereka mau mencari pengganti, ya, Yudas itu. Maka mereka mendoakan, ya, mereka berdoa, ya, meminta kebijaksanaan, meminta pertolongan agar mereka dapat memilih calon yang benar-benar, ya, untuk menggantikan, ya, Yudas Iskariot itu. Nah, kalau kita lihat konteks ini, ia juga relevan saudara-saudari pada masa ini. Lebih lagi kita sedang dalam apa itu suasana politik, ya. Banyak spekulasi sudah sekarang, politik bulan 5, politik bulan 6, pilihan raya bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, banyak sudah spekulasi. Spekulasi itu tidak penting saudara-saudari. Apa yang penting, inilah masa bagi kita membawa di dalam doa, ya. Kita berdoa supaya kita dapat melahirkan, kita dapat, ya, pemimpin-pemimpin negara kita, ya. Bukan saja pemimpin-pemimpin gereja kita, lebih lagi pemimpin-pemimpin negara kita, ya, yang bertanggung jawab. Lebih lagi keadaan politik sekarang di negara kita begitu panas. Kita dapat melihat perkembangan-perkembangan semasa. Kerajaan ada isu dia, pembangkang ada isu dia. Tetapi jangan kita, saudara-saudari, ya, terlepas pandang, ya, perkara-perkara itu, ya. Lebih lagi isu-isu yang berkaitan dengan keadilan, ya. Isu-isu yang berkaitan dengan marwah-marwah kita, isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak kita, itu yang harus kita lihat saudara-saudari. Jadi dalam misa kudus ini kita juga bawa dalam doa agar kita ada kebijaksanaan memilih calon-calon yang betul-betul memperjuangkan hak rakyat. Kalau pemimpin itu tidak dapat, ya, memimpin negara dengan baik, kenapa kita harus biar dia berada di sana, ya? Kenapa kita harus masih punya komplain, ya? Dan lepas itu, lepas pilihan raya, kita komplain lagi sampai, ya, tidak habis-habis, ya. Jadi jangan takut bersuara, ya. Bersuara adalah hak kita sebagai rakyat Indonesia, ya. Jadi jangan bersuara kayak mabuk saja sampai kita punya ketua menteri tentara, ya. Kalau kait-kait kita punya politik ini mabuk-mabuk saja, nah, sampai usahaman pun kalah lagi berucapkan. Jadi mabuk atau tidak mabuk, kita harus berani memperjuangkan, ya, menegakkan kebenaran, ya. Jangan takut, ya. Sebab Yesus di dalam doa di hari ini memberi jaminan kepada kita. Dia berdoa agar kita bersatu, dia berdoa agar kita dilindungi, dan dia berdoa agar kita hidup di dalam kekudusan. Nah, penting sekali doa ini. Akhir sekali, saudara-saudari, doa ini juga sebenarnya memberi kesembuhan. Melalui doa, saudara-saudari, dia dapat membantu kita melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, penyakit-penyakit batin dalam diri kita. Nah, maka di dalam doa inilah kita minta agar kita dapat mengenal siapa diri kita, lebih lagi kelemahan kita, supaya mungkin kau akan mengenal, oh, saya lah pemabuk di Keningau, saya lah perokok di Keningau, saya lah penyakit dada di Keningau, saya lah orang yang kuat kaki pukul di Keningau, saya lah orang yang kuat mengumpat di Keningau, di gereja SCP. Jadi kita dapat melihat kelemahan-kelemahan kita itu, dan hari ini kita minta kesembuhan, ya, saudara-saudari, kepada Allah melalui doa-doa kita. Karena dengan disembuhkan saudara-saudari, maka dia dapat membantu kita untuk terus melayani sesama dan mengasihi sesama. Karena kalau kita lihat dalam pembacaan kedua pada hari ini, ya, dan pembacaan Injil,
Allah mengasihi kita, tetapi dalam masa yang sama, kata pembacaan Injil, Dia memutus kita untuk membawa kabar baik, membawa